Sorry, aku nggak sengaja. Ini dia. Dari mana aja lo? Sorry Lex. Sorry kenapa? Tadi aku di jalan macet. Kayak aku terlambat nih. Kampus kau? Kampus, aku banyak tugas nih. Sama. Dosenku ngeri kali, Pak. Aku dikasih tugas banyak. Memang dosen-dosen di sini pada killer-killer semua. Iya. Iya. Kau pun di ruanganmu banyak dikasih tugas ya? Banyak-banyak. Oh. Ya. Alah. Sama lah kita ini, Wah. Lex, apa Jo? Kamu lihat kan cewek yang berkerudung di sana? Itu. Yang mana Jo? Yang itu, yang megang buku. Itu, ah, itu kan? Kamu lihat kan? Di pikiranmu cewek mulu kuliah aja yang benar dulu Jo. Iya, soalnya kan aku tadi pagi pas aku kampus, aku tabrakan sama dia. Kayaknya aku nyaman sama dia, Bah. Kamu sehat Jo? Sama panasnya sama yang di sini. Ah, kamu Lex, kayak nggak pernah jatuh cinta nih. Ah, Lex, aku samperin dia dulu ya. Kamu ini memang, Bang. Iya, aku nggak tahu juga kenapa aku tiba-tiba kayak gini. Oke, aku samperin dulu ya. Hai. Maaf ya, soal yang tadi pagi, aku nggak sengaja. Oh ya, aku boleh duduk nggak di samping adik? Ah, makasih ya. Oh ya, kita kan belum kenalan. Nama kamu siapa? Ayo Jo, buruan, kita masih ada tugas. Iya, bentar, bentar dulu. Ini masih ada yang mau kutanya. Maaf ya Mbak, kawan kini ada gini-gininya. Mbak, sorry, lain waktu kita bisa ketemu kan? Ya udah, ayo. Gak tahu entah kenapa, akhir-akhir ini aku mulai mikirin dia ya. Jangan-jangan aku lagi jatuh cinta nih sama dia. Entah kenapa 3 hari ini aku nggak jumpa-jumpa sama dia ya. Dia lagi di mana ya? Ah, dia kan cewek yang kemarin.
Hei, kok kamu malah pergi sih? Hei, tunggu. Kok kamu malah pergi sih? Kita kan belum kenalan. Aku belum tahu nama kamu siapa. Maaf, aku cuma mau kenalan aja kok. Gak apa-apa ya. Hah? Aku gak ngerti. Oh, nama kamu Purnama. Tapi, kok kamu malah nulis nama kamu di sini sih? Hah? Kamu nggak bisa bicara? Sorry. Aku tiba-tiba kaget. Nih. Hei, tunggu. Kok kamu malah pergi sih? Kenapa kau jauh? Kayak ada masalah kulihat. Iya nih. Ya kenapa? Kamu masih ingat kan cewek yang aku ceritain sama kamu yang kemarin? Cewek yang mana? Yang ku ceritain tadi malam. Oh iya, yang kemarin yang ketemu di taman. Iya betul. Kenapa dengan dia? Susah nih. Gimana mau jelasinnya sama kamu, Lex? Jelasin aja. Susah. Aku nggak tahu dari mana jelasinnya. Langsung aja ke intinya. Dia itu... Dia itu kenapa? Hamil? Bukan. Punya anak dua? Bukan. Jadi? Mana? Dia itu bisu. Hah? Bisu? Iya. Makanya aku bingung. Aku udah ada rasa sama dia, Lex. Jadi gimana dong, mau tetap kamu dekatin atau kayak mana? Aku juga nggak tahu mau ngapain lagi. Menurutku ya, mending jauhin aja. Kau fokus kuliah aja. Iya. Iya, mending fokus kuliah. Kalau cewek banyak itu nanti dapat. Iya. Tapi aku udah nyaman sama dia. Akhir-akhir ini aku udah mikirin dia terus, Lex. Ah, jadi gimana nih? Ya, aku juga jadi bingung. Lex, apa aku ya? Duluan aja dulu ya. Oke, Jo, oke. Ya, sampai ketemu besok di kampus. Aman. Oke. Dia di mana ya? Aku pengen ngomong sama dia nih. Dia di mana ya? Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan.
hati. Halo Lex. Apa Jo? Kamu lagi di mana? Di taman ini. Aku bisa ketemu kamu nggak? Bisa, bisa. Datanglah sini. Oke, aku nyusul ya. Oke, oke. Oke. Dah. Hei. Hei. Apa yang mau kau ceritain? Gini nih. Kan kemarin cewek yang ku bilang yang di taman itu. Iya. Aku udah jadian sama dia. Nanti gara-gara cewek itu enggak fokus ke kuliah. Aku juga enggak tahu, tapi aku udah jadian sama dia. Ya itu pilihanmu. Iya. Terserah kau aja. Aku cuma bilangin aja kan. 5 bulan lagi kami ada rencana mau nikah. Ya itu pilihan kalian dua. Aku mau bilang apa lagi? Oh ya Alex, ya. Kalau aku jadi nikah sama dia, kamu datang ya di pernikahan kami? Iya pasti datang, pasti. Selamat. Iya, thank you ya, ya. Alex. Oh ya Alex, ya. Kamu juga semoga jodohnya cepat dipertemukan sama Tuhan ya. Amin. Ya. Ya. Aku mau menampingi dirimu. Aku